dan hancurnya ummah ertinya ia berpunca dari kematian hati suci. Manusia kehilangan arah menuju Tuhan angkara nafsu yang sentiasa berkehendak. Jahatnya memisahkan hamba dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini 3 hari bulan Januari 2020, rombongan Tuan Nasiruddin Muhammad Ali sebagai PLP di dalam syarikat GISB H telah bermalam di Batu Peringgi di Pulau Pinang, di tepi pantai, yang semalam perserta ekspedisi para remaja pembela ummah telah dapat mandi di laut, naik jet ski di laut, menikmati keindahan ciptaan Allah. Dan pagi ini kami semua akan meneruskan perjalanan, insyaAllah akan menuju ke Langkawi pula. Itu saja pagi ini. Assalamualaikum. Rasul, latihlah dirimu dan hatimu mentaati perintah agar diri dan jiwamu matang dan berwibawa. Muhammad memerlukan pimpinan, memimpin memperkenalkan Allah Rasulnya. Mulakan dari diri, keluarga dan masyarakat. Hasrat pemimpin tercapai dan direalisasikan. Oh, alangkah wahai remaja, dirimu adalah aset yang terbesar. Rusaknya diri, maka hancurlah harapan agama, bangsa, dan negara. Berikanlah jiwamu, tenagamu, dan fikiranmu untuk membuktikan cintamu pada agama, bangsa, dan negara. Marilah sama-sama kita takutkan Tuhan, juga rindukan Nabi, dan mentaati pemimpin untuk membuat pembelaan terhadap agama Islam.